itu tidak bisa suara mau itu. Personil gabungan melakukan sosialisasi penerapan Perwali nomor 36 tentang percepatan pengendalian COVID-19 di perbatasan Makassar Goa, Jalan Sultan Alauddin Makassar, Minggu 12 Juli 2020. Petugas yang terdiri dari aparat TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan menghentikan dan mendata warga yang kedapatan melintas di daerah tersebut tanpa menggunakan masker. Adapun sanksi yang diberikan apabila kedapatan tidak menggunakan masker yaitu sanksi sosial berupa push up maupun kerja sosial. Kalau tidak pakai masker diapain? Di apa? Ini tidak, siapa bilang? Jadi yang tidak pakai masker akan dihukum. Hukumannya macam-macam ya. Pertama satu disuruh kerja bakti. Kerja bakti menyapu. Yang kedua disuruh push up. Yang ketiga di rapid test. Sekarang mau di rapid test. Mau? Mau di rapid test diam. Takut tau? Sekarang push up pasalnya 10 kali. Ya. Push up semua daripada mau di rapid test. Usai menjalani hukuman push up, warga kemudian diberi masker dan dihimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masker. Kalau tidak pakai masker di apa? Kalau tidak pakai masker di apa? Di dalam rumahnya. Dirapit nih. Mau kok dirapit sekarang? Tidak. Aku sama Mas Bungan. Dia lah, Bang. Oke, makasih, Star. Sabar, Mas.